Just Exchange. Oh my god. Kita dapat ini Butterfly Dream Limited Avatar ya guys ya. Yo guys, balik lagi sama Ligos. Kali ini kita bakal main game Blades Blood War lagi. Dan ini ada satu redeem code baru lagi ya guys ya. Dari top fan dan ini bisa kalian redeem semuanya, teman-teman. Oke. Seperti biasa, kita bakal ke website Zone Fix, teman-teman. Nah, ini Zone Fix, teman-teman. Kalau kalian lihat di atas ini ya. Nah, ini kita langsung gas aja guys ya di sini guys ya. Kita bakal copy ya guys ya, copy dan kita oke. Nah, ini untuk everyone first top fan. Yang gua tahu ini guys ya, new player have not been. Jadi kalau kalian buat akun baru gua enggak tahu ya, enggak bakal bisa dapat ya mungkin ya guys ya. Dan ini rewardnya teman-teman. Wow, rewardnya. Dan kita langsung gaskan. Dan ini sampai tanggal 30 Mei ya. Sampai 30 Mei redeem code-nya. Oke, kita bakal masukin ya guys ya. Apakah bisa ya atau tidak? FC 3024 ya teman-teman. Kalau kalian mau copy paste ke website yang tadi teman-teman ya, ada di link deskripsi. Oke, kita gas exchange. Oh my god. Kita dapat ini Butterfly Dream Limited Avatar ya guys ya. Lasting for 7 you can be active in avatar. Oke, selama 7 hari doang ya, enggak masalah guys. Tapi kita di sini dikasih limited summon orb ya, dikasih advance ticket dan paling mantep nih parts crystal. Ini bagus banget nih ya guys ya, buat kalian mau fokus ke hero-hero kalian ya dan dapat maga tama ya. Oh, thank you so much ya untuk Blades Blood War. Oke, kita langsung gas aja guys ya. Gas apa, Bang? Ya gacha. Pakai nanya ya guys ya. Kalau gua mah gacha langsung gacha aja guys ya. Oke, kita langsung cek ya guys ya. Oh, bentar. Untuk ininya kita bakal ganti ya. Kita bakal change ya avatar frame-nya. Ya, mana nih active table. Nah, Noble Top Fan. Ya guys ya, ini guys ya. Limited time dan ini terbatas ya. Ini udah active table ya guys ya. Atau belum diaktif sih, atau kalau kalian mau pakai pakai ya guys ya. Tapi ini kalau nggak dipakai nggak masalah ya. Ntar kita chance ya. Nah, ini permanen. Kalau ini nggak permanen, ada waktunya. Oke, kita bakal pakai yang ini aja guys ya. Oh ya, oh ya. Oke, kita langsung gas aja ya guys ya. Gacha tanpa basa-basi. Yang tadi itu yang kristal itu yang ini guys ya. Kalau gua sih bakal fokus ke mana nih ya? Kalau gua bakal fokus pengen cari summon ya. Duh, kenapa nih? Oke, ternyata ini disconnect ya. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba disconnect. Ya, nggak tahu lah guys. Oke, kita langsung balik lagi guys ya ke summon ya. Nah, ini kalau kalian mau fokus ya guys ya, mau fokus dapetin hero-hero yang sini ya. Kalau gua sih bakal mau cari ini ya, Hachigen Usoda Shard ya teman-teman ya. Makanya gue butuh support ya seperti dia ya guys ya, karena di lineup gue belum ada support yang oke. Ya oke, kita bakal coba. Ini ada free ya guys ya, siapa tahu langsung dapat SSR. Bang, Pak, nyala kagak dapat SSR tentunya. Oke, ini juga ada yang free ya. Bapak nyala gak ada yang dapat yang bagus ya. Oke, kita coba buka yang ini dulu ya guys ya, baru yang kontrak summon ya teman-teman. Dan kita bakal gas ya, dapat kayak SSR. SSR lah minimal ya guys ya, biar gue aduh dapatnya sadu gak tuh. Apa nih? Bapaknya dapat Gundam Bane. Kenapa dapatnya Gundam Bane ya? Nah, oke, Tesra, gak masalah Tesra. Gua mau upgrade hero dark gua, teman-teman ya. Itu Grimmjow gua ya ke bintang 10 kalau bisa, teman-teman ya. Biar gua dapat reward ya dan dapat number power ya, guys ya. Oke, ini dapat apa nih? Choujiro Tadakoi Sakibe. Oke, gak masalah, teman-teman. Ini please lah Tesra lagi. Gua butuh shard dark, teman-teman, yang bintang 4 lah atau bintang 5 lah minimal ya, guys ya. Yang SR pun gak masalah, jadi tumbal nih guys ya. Oke, Swalong mulu dah. Izura Kira. Oke, 3 kali lagi, kita buka lagi ya. Backpack is full. Oke, kita bakal ke Sirete ya, dan kita bakal recycle ya. Kita recycle aja guys ya. Recycle aja guys ya, gak masalah guys ya. Itu bisa kalian dapatkan dengan mudah teman-teman ya. Jadi gak usah takut-takut ya guys ya. Oke, kita gas lagi ya. Dapet SSR? Enggak, please test. Aduh, guys. Apa nih? Aduh, Ishida Ryu. Gak apa-apa guys ya, jadi tumbal. Ishidanya jadi tumbal aja ya. Tumbal White Ichigo gua nanti ya. Naikin dia ke bintang 6 dan bakal ini. Tesra. Aduh, Swan Long mulu dah. Gue tuh pengen nyari ini yang dark temen-temen ya. Kalau dark tuh enak ya. Furusu Sumigia. Oke, ini udah kelar. Kita buka yang ini ya, dapet gak ya? Ishida biasa ya. Oke, Tesra lagi lumayan ya. Oke, nggak masalah ya. Dan kita langsung gas ke kontrak dan gue bakal fokus ke yang ini. Bisa aja sih kalau kalian mau fokus ke dark ini juga ya teman-teman. Kalau pengen dapetin, menurut gue sih yang bagus sih ini ya guys ya. Yami Shard teman-teman, itu lumayan cukup bagus teman-teman ya. Tapi gue di sini mau, tapi bisa dapet Unohana ya. Unohana gue udah punya lah. Gue pengen cari support yang ini ya.
Achigen Usoda. Dia bagus banget ya guys, yang bisa nge-slip ya. Kita bakal buka. Dapet gak? Aduh, kagak dapet guys. Susah banget untuk mendapetin dia guys ya. Kalau dapet, kayak dapet ya mantep ya. Dapet kah? Kagak dapet. Bapaknya lah kagak dapet. Kita beli di item shop lah, satu ya guys ya. Gua minta bakal buka, guys. Dapet. Hah, malah dikasih isi Uryu. Ya guys ya. Ntar kita buka dulu nih. Ini ada ya. Semoga dapetnya bagus. SR. Momohinamori. Kenapa dapetnya Momohinamori ya? Ya kita bakal buka ini, siapa tahu dapat yang bagus ya. Crafting. Hah? Kayaknya gue nggak ditakdirkan untuk dapat yang ini ya. Dark kayak atau bagus kak. Gue ngeliat orang tuh bukanya Yuan. Ini gue lagi butuh dark loh. Sekali ini ya, sekali gue cari tuh untuk dapetinnya susah banget ya. Gak tau kenapa ya. Langsung kayak nge-decrease gitu ya. Hoki gue untuk mencarinya teman-teman. Oke, ini belum ya. Dan gue butuh untuk naikin Grimmjow gue ya guys ya. Ke bintang 9 dulu, startup ya. Ini udah ada. Nah ini bintang 6-nya belum ada. Bintang ininya masih mencari teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita bakal up dulu ya. Biar maksimum. Ini juga kita up maksimum dulu. Aduh, kurang lagi ya. Oke, gimana menurut kalian redeem code-nya? Mantep nggak guys ya? Mantep nggak? Mantep dong. Masa nggak mantep ya? Bisa gacha ya guys ya? Dan bisa ini ya, yang gacha apa tuh namanya? Yang kristal ya. Karena gacha kristal itu reward-nya cukup bagus ya. Kalau kalian nggak tahu, ya itulah yang gue udah jelasin tadi. Kalian bakal dapet, mana ya tadi ya? Summon ya. Bisa dapet di ini ya, exclusive summon yang kemungkinan kalian tuh bisa dapet hero ya. Hero apa ya, yang kayak Ichigo White, yang bisa dapat kayak hero yang lainnya, kayak misalkan kalau kalian ke summon spirit hero yang ini bisa dapat Yamato ya, kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian nyari yang bagus-bagus juga bisa ada di sini teman-teman, yang oke lah guys ya. Udah tahu teman-teman caranya, udah. Walaupun di sini nggak di ini ya, view-nya nggak di nggak ada dikasih tahu ya, kita bakal dapat bisa Ichigo White sama itu ya guys ya. Ya semoga aja ditambah panel tombolnya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian konten gua kali ini? Kalau kalian suka dengan konten gua, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari gua mabuk konten-konten menarik dari gua pasti teman-teman. Dan jangan lupa bahagiakan diri kalian baru bahagiakan orang lain. Gua Ligos pamit undur diri, see you semuanya. Bye bye.